billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man da'a bi da'wati mustana bi sunnatihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri yusil amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa la'uzu billahi minash shaitanir rajim. Wa law tara idhil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahu al-azim. Insyaallah kita buka majmu pada pagi ini dengan baca umul kitab, mudah-mudahan kita akan terus mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Hormati pengerusi dan suratan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, sunnah kepada sidang jemaah muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terlebih dulu mari sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi berbahagia ini. Allah Taala masih lagi memanjangkan umur kita, masih lagi memberi kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama berada di rumah Allah ini dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dulu saya sampaikan salam Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Beliau sebenarnya malam tadi ada ceramah di Ipoh. Jadi kereta beliau rosak. Ya, rosak. Ayak bocor. Jadi beliau tidak dapat untuk hadir pada pagi ini. Dia minta maaf banyak-banyak. Dan beliau minta saya untuk menggantikan beliau lah. Supaya masa yang ada ini tidaklah berlalu begitu saja. Jadi itu kesulitan yang tidak dapat dialahkan oleh beliau dan meminta saya untuk menggantikan beliau pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan dengan tajuk mauizah. Mauizah ini adalah satu peringatan atau penasihat, dan memang inilah yang Allah perintah kepada kita ini untuk saling ingat mengingati antara satu sama lain. Dalam ayat yang sering kita baca, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, iaitu kita mesti saling ingat mengingat dalam perkara yang hak. Dalam benda yang hak, dalam perkara yang betul, kita kena nasihat menasihati antara satu sama lain. Dan juga mesti nasihat dalam kesabaran. Makna hak kita ni kena nasihat orang pun dalam perkara yang hak, tidak ada niat lain, bukan nak menjatuhkan dia. Dan kita yang dinasihati pun kena menerima dengan penuh kesabaran atas apa yang orang tegur dengan kita. Itulah yang Allah suruh pada kita sentiasa sesama kita ini untuk ingat mengingati antara satu sama lain, supaya kita sesama kita hidup dalam dunia ini dalam keadaan aman, damai dan dalam keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lani rajin duk pi mengajilah untuk menuntut ilmu, kerana itu yang dituntut kepada kita. Kita kena ingat bahawa menuntut ilmu ini satu kefaduan kepada kita. Yang Nabi duk habaq kepada kita, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Nabi duk habaq kepada kita, menuntut ilmu adalah satu kefaduan. Bila kata solat ini satu kefaduan, bahawa menuntut ilmu juga adalah satu kefaduan. Apatah lagi dalam perkara-perkara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Itu sebab dalam kitab Usuluddin
dia mengatakan bahawa awaluddin ma'rifatullah, iaitu awal-awal agama itu adalah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja utama kita untuk mengenai Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tak kenal Allah taala, maka dia tiada takut dan gerun dengan Allah taala. Hari ini pasal apa orang hari ini melakukan maksiat, melakukan kemungkaran hari ini pasal apa? Sebab dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kenal Allah taala, dia pasti takut kepada Allah taala. Tetapi pasal apa dia langgar semua perintah-perintah Allah ini, dia tak buat dan melakukan perkara yang Allah larang? Sebab apa? Dia tidak kenal siapa dia Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dia berani buat. Dan kita ingat, Allah telah ingatkan kepada kita selalulah pada pagi Jumaat. Itu sebab disunatkan baca surah sajadah pada pagi Jumaat. Kerana dalam surah sajadah mengandungi perkara-perkara yang telah berlaku, perkara-perkara yang sedang berlaku, perkara-perkara yang akan berlaku. Ya Allah peringat kita ini perkara-perkara yang akan berlaku. Adakah kita termasuk golongan ini? Benda ini akan berlaku. Inilah masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini. Krisis keyakinan. Ini Allah kata dalam surah sajadah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Dan ingatlah ketika orang-orang yang mujrim, orang yang melakukan jenayah kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah taala, di akhirat kelak mereka ini semua kata Allah, nanakisu ru'usim 'inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melakukan kesalahan kepada manusia, sesama manusia, kita pergi minta maaf, minta maaf, minta maaf, begitulah keadaan manusia di akhirat kelak, menundukkan kepala, nanakisu ru'usim 'inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka kepada Allah. Bukan sekadar menundukkan kepala, mereka mengatakan, Rabbana abasarna. Ya Allah, hari ini baru kami lihat, ya Allah. Hari ini baru kami tengok, ya Allah. Dalam dunia dulu, ustaz-ustaz dah habaq juga. Tapi kami ni buat dek, ya. Kami buat tak nampak, ya Allah. Tetapi hari ini, ya Allah, kami lihat sendiri, ya Allah, bagaimana orang-orang yang diseksa, bagaimana bergejolaknya api neraka. Hari ini, masa di akhirat besok, dia kata, hari ini baru kami tengok, ya Allah. Bukan kami tengok saja, ya Allah, wasami'na, hari ini baru kami dengar, ya Allah. Dulu ustaz-ustaz dah habaq juga dalam kuliah-kuliah, ya Allah. Tapi kami buat pekaknya telinga kami, ya Allah. Buat kami buat tak dengar je. Hari ini kami dengar sendiri bagaimana jeritan-jeritan orang-orang yang diseksa, ya Allah. Bagaimana bunyinya, ya Allah, api-api membakar manusia yang diseksa. Hari ini kami tengok, hari kami dengar, ya Allah. Dulu ustaz-ustaz dah habaq juga. Ha, sudah tengok, sudah lihat tuan-tuan dengan mata kepala sendiri. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalilah semula kami ke dunia, ya Allah. Kami dah beramal soleh. Tuan-tuan dan puan, inilah manusia akan berlaku. Adakah kita termasuk golongan ini yang nak dengar, yang nak tengok dan minta kembali ke dunia? Apakah kita termasuk golongan ini? Ini benda yang akan berlaku. Kalau dulu aku sebagai cikgu, kembali aku ke dunia jadi cikgu yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Kalau aku sebagai doktor, kembali balik ke dunia aku jadi doktor beriman bertakwa kepadamu. Kalau aku sebagai engineer, kalau aku sebagai peguam, sebagai aku sebagai petani, businessman, kembali balik, ya Allah, aku nak beramal soleh bila aku dah tengok, bila aku dah dengar, ya Allah. Pasal apa? Inna muqinun. Hari ini barulah kami yakin. Nampak? Hari ini baru kami mau beriman. Hari ini baru kami yakin. Inilah krisis keyakinan yang berlaku kepada masyarakat kita hari ini. Hari ini tak mau yakin. Hari ini tak mau dengar. Tak mau tengok. Besok tengok, barulah nak beramal soleh. Barulah nak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita termasuk golongan ini? Benda ini akan berlaku. Akan berlaku. Inna muqinun. Hari ini baru kami nak yakin, baru kami nak dengar, ya Allah.
dalam tafsir, bila tengok Allah tengok hambanya ini insaf dan sedar dan mau taat kepada Allah, Allah nak uji betulkah mereka ni insaf dan sedar, betulkah mereka ni nak menjadikan aku sebagai Tuhan, apakah mereka betulkah nak taat pada aku. Allah nak uji saja. Bila tengok mereka ni meraung insaf dan sedar, nak kembali ke dunia, nak beramal soleh, nak taat kepada Allah, Allah nak uji saja. Allah perintah mereka ni masuk neraka. Allah kata udkhulunna, masuklah kamu semua dalam neraka. Ha. Allah nak uji saja. Bila Allah perintah bisa masuk neraka, ai depa mula cekap pingganglah. Dia kata kami bukannya masuk neraka, kami nak balik ke dunia. Tuan-tuan, tadi kata insaf dan sedar, tuan-tuan, nak ikut cakap Allah. Allah perintah sat tak sampai seminit keinsafan, tak sampai seminit akan keinsafan mereka. Sebatas bismillah Allah perintah bisa masuk neraka. Depa kata lawan cakap Allah Subhanahu Wa Taala, kami bukanlah masuk neraka, kami nak balik ke dunia. Allah nak uji saja. Seandainya Allah kata depa masuk neraka bila aku perintah kali pertama udkhulunnar, masuklah kamu ke neraka, kamu terjun neraka, sudah pasti sejuk neraka tu sebab kamu taat perintah aku. Aku nak uji aja. Bila Allah perintah masuk neraka, depa lawan cakap Allah. Allah kata udkhulunnar kali kedua, kamu terima azab daripada aku. Nampak sikap manusia. Berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersandiwara depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia tengok orang disiksa, dan kadang dia mendengar jeritan-jeritan orang disiksa, dan kadang melihat bergejolaknya api neraka, boleh bersandiwara lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah, dia kata masuk neraka. Dia lawan lagi cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lawan cakap Allah Ta'ala, Allah kata udkhulunnar, kamu masuk neraka kali dua, timalah azab daripada aku, kata Allah. Adakah kita termasuk golongan ini? Orang yang nak yakin dengan janji Allah ini, bila sudah tengok, bila sudah lihat di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, inilah Nabi kata orang yang bijak, yang sentiasa Nabi kata membuat persiapan untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah cukuplah persiapan kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni Allah sudah tentukan ajal kita. Kena ingat, kita kata ajal kita di sini. Bila kita nak bangun tidur ni, semakin hampir kita nak bertemu ajal kita. Main bangun tidur dekat, main bangun tidur dekat, main bangun tidur dekat. Bukan makin jauh, ini ajal kita. Main bangun tidur dekat, main bangun tidur, main bangun tidur, makin hampir nak bertemu ajal kita. Iza jaa ajalkum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Bila sampai ajal seseorang, aku tidak akan perlewat walau sedetik, dan aku tidak akan percepat walau sedetik. Syak tepat. Itu sebab orang ni cabut nyawa. Kalau di jalan raya, jalan raya lah. Kalau di lautan, di lautan lah. Kalau di hutan, di hutan lah. Kalau di ayak, di ayak lah. Kalau tempat tidur, tempat tidur lah. Kalau di masjid, di masjid. Sepat. Tidak akan diperlewat walau sedetik, tidak akan dipercepat walau sedetik. Tepat. Bangun tidur ni, bila panjang umur ni, makin hampir kita nak bertemu ajal, makin hampir kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa persiapan kita? Sudah cukupkah persiapan kita? Ibarat kita nak bermusafir lah. Katakan kita duduk sini di Merbuk ni, kata nak pergi Kuala Lumpur. Besok kita nak pergi Kuala Lumpur, jadi kita pun isteri kita duk buatlah. Pukul 4 pagi bangunlah, buat nasi lemak, buat bihun, buat cekodok, macam-macam dia buatlah. Berbekalan untuk kita sampai destinasi nak pergi Kuala Lumpur. Lepas subuh besok kita berjalan.
Jalan-jalan-jalan pi sampai di RR Sungai Perak. Monti, kita telah menikmati perbekalan yang kita persiapkan untuk sampai destinasi. Sungai Perak Monti, kita pun buka lah. Apa perasaan tuan-tuan? Bila buka nasi kita jadi basi, bila buka bihun pun bihun basi, cokodok pun basi juga. Cokodok apa tak tahu. Benda yang kita bekai ni nak meneruskan destinasi, nak pergi Kuala Lumpur ni, pergi masuk dalam longkang, semua basi, tidak boleh digunakan. Apa perasaan tuan-tuan? Begitulah perasaan kita tuan-tuan. Perbekalan yang kita dok buat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini yang kita dok mai kuliah duha, kita mai kuliah subuh, kita mai kuliah maghrib, kita pergi ceramah, pergi mengaji sana, pergi mengaji sini, kita solat, kita puasa, kita berzakat, kita bersedekah. Semua ini adalah perbekalan yang kita nak bawa bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perasaan kita bila kita bawa kita punya perbekalan ni besok, Allah kata basi. Solat kita yang kita bawa basi, kita punya umrah pun basi, haji kita basi, sedekah kita basi, hak tapi pengaji tu basi semua. Apa perasaan kita? Perbekalan yang kita nak bawa itu untuk bertemu Allah jadi basi. Apa perasaan kita? Itu sebab Allah menyebut Nabi SAW dalam hadis, mesti ke hadis ada. Kita kena ingat, segala amalan yang kita nak buat dalam dunia ni besok, dia akan menghadap Allah Ta'ala. Bukan kita, amalan kita. Nabi bersabda, taji'ul amal. Segala amalan yang kita buat akan menghadap Allah Ta'ala. Solat saya, solat tuan-tuan, solat makcik, puasa saya, puasa tuan-tuan, puasa makcik. Bukan kita, ibadah kita tu. Kata Nabi, taji'ul amal, akan datang segala amal ibadat yang kita buat dalam dunia menghadap Allah Ta'ala. Wa taji'us solah, sembahyang kita, bukan kita, solat kita tu, solat kita akan datang bertemu Allah. Wa taji'us solah, faqala ya Rab ana solah. Solat yang kita buat ni, solat kita masing-masing ni, akan datang berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dia kata, ya Rab ana solah, wahai Tuhan, akulah solat, solat si pulan. Tolonglah dia, masuklah dia ke syurga. Solat tu datang, minta kepada Allah supaya masuk kita ke syurga. Apa Allah berfirman kepada solat? Innaki ala khairin. Wahai solat, tujuan kamu baik. Kamu nak tolong, dia kata. Kamu nak tolong orang yang buat solat. Tapi dengan solat saja, aku boleh menerima dan masuk kamu ke syurga. Jangan berbangga kita dah banyak solat. Jangan. Solat, kata Nabi, belum mampu lagi Allah nak terima kita masuk dalam syurga. Belum lagi. Dalam surah Al-Ma'un yang kita baca pun, orang solat pun masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka. Jangan berbangga kita dah banyak solat, belum tentu lagi. Kemudian puasa kita. Wa yaji'us saum, puasa kita. Puasa masing-masing kita puasa, puasa sunat kah, puasa Ramadan yang wajib kah? Datang bertemu Allah, ya Rab ana saum, wahai Tuhan, akulah puasa si bulan. Tolonglah dia tu, masuklah dia ke syurga. Allah berfirman pada puasa, innaka ala khairin, wahai puasa, tujuan kamu baik. Kamu nak tolong orang yang buat puasa, tapi dengan puasa saja belum boleh aku nak menerima dan masuk kamu ke syurga. Jangan berbangga kita dah banyak puasa. Jangan berbangga, puasa belum menjamin kita masuk syurga. Wa taji'us sadaqah, sedekah yang kita nak buat ni, dia pun datang bertemu Allah. Ya Rab ana sadaqah, wahai Tuhan, akulah sedekah si fulan. Tolonglah dia, masuk dia ke syurga. Innaki ala khairin, wahai sedekah, tujuan kamu baik. Kamu nak masuk orang yang dimasuk syurga. Tapi dengan sedekah, belum mampu lagi aku nak terima masuk kamu ke syurga. Jangan berbangga kita dah banyak bersedekah, sedekah belum menjamin kita masuk syurga. Pokoknya wa taji'ul amal, seluruh ibadat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, solat kita, hak umrah kita, haji kita, apa pun amalan yang kita buat, semuanya datang menghadap Allah satu persatu, minta tolong masukkan, ya kita yang buat baik, masukkan dalam syurga.
Semuanya Allah jawab, innaka ala khairin, innaki ala khairin. Tujuan kamu baik, tetapi belum lagi mampu aku nak masuk kamu ke dalam syurga. Jangan berbangga kita dah banyak ibadah. Bukan itu. Tetapi dalam hadis ini, Nabi mengatakan dalam hadis ini, setelah semua ibadat kita ni sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang datang ialah Islam. Islam yang ada kepada kita. Seluruh ibadat kita dah datang, semuanya Allah kata belum mampu aku nak terima, akhirnya Islam yang ada pada kita masing-masing. Wa yaji'ul Islam faqala ya rab antas salam wa ana al-Islam. Datanglah Islam itu, dia kata, wahai Tuhan yang bernama As-Salam, akulah Islam. Engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam, akulah Islam, si fulan. Apa Allah firman kepada Islam itu, dia kata, wabika uti auzi, kerana dengan engkaulah aku terima segala ibadat dan masuk kamu ke syurga. Dengan Islam itu, Allah nak nilai solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, umrah kita, haji kita, yang kita main datang menuntut ilmu ni. Allah nilai Islam yang ada kepada kita. Dengan Islam lah, dengan sebab hanglah Islam, kata Allah, aku terima segala amal ibadat yang ada kepada hampa semua, dan aku masuk hampa ke syurga. Bagaimana Islam semua ada? Adakah Islam kita 99.9%? Adakah Islam kita 90%? Adakah Islam kita 80%? 50%? Islam kita masing-masing. Keyakinan kita kepada Islam itu bagaimana? Itu yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala untuk menerima segala amal ibadat kita. Ni Allah kata, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu keseluruhannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kau berpegang kepada agama Allah keseluruhannya. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat besok dia masuk orang rugi, dia masuk dalam neraka. Ini dia pokoknya Allah nak menerima segala ibadat kita dinilai Islam yang ada kepada kita. Sudah mana keyakinan kita kepada Islam? Apakah kita menyebut afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bima? Apakah beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah kitab? Dengan setengah ayat Allah kita beriman, dengan yang lain tidak menguntungkan kita, kita tolak. Jangan. Jangan baca sekali ayat ini saja. Orang yang beriman dengan setengah kitab, mengambil Islam setengah saja, menolak Islam, setengah Islam ditolak. Wa may yaf'alu min zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidaklah orang yang mengambil Islam itu setengah, menolak Islam setengah, tidaklah orang ini besok, kata Allah, menerima hidup kehinaan dalam dunia. Hina-hina kan dalam dunia. Tak apalah hina aku pun, kata aku masih senang hidup. Aku kaya, rumah besar, kereta besar, reta banyak. Ya, dunia. Hina dalam keadaan kita senang dalam kemurkaan Allah. Wa yawmal qiyamati, di akhirat besok, kata Allah, yaruddu ila asyadil azab, mereka akan dicampakkan kepada azab yang cukup pedih. Asyadil azab, pedih ya amat sangat. Ini yang kita main, nak mengaji, kita tak kira duha, subuh kah, kita tak kira. Pasal kita nak pastikan supaya kita betul-betul memahami kita sebagai seorang Islam. Yang dikatakan Islam yang hakiki ni bagaimana? Itu sebab kita membaca buku Mada ya'ni intima'i lil Islam. Bagaimana yang dikatakan aku ni memeluk agama Islam? Kita kata kita Islam, tapi betulkah kita Islam? Atau dikata, mada ya'ni intima Islam? Macam mana dikatakan aku ini memeluk agama Islam? Macam mana? Nak tahu?
Aku Islam sudut akidah, aku Islam sudut ibadah, aku Islam sudut muamalatnya, aku Islam segala-gala. Diceritakan bagaimana dikatakan Islam, bagaimana dikatakan kita tu memeluk agama Islam. Yang ini kita nak faham. Terus sikap kita hari ini, yang kita ramai-ramai duk menuntut ilmu ni, bukan semua yang Allah bagi faham. Nabi kata, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah hendak kebaikan pada dia, Allah bagi faqih dia tentang agama. Mana-mana Allah. Bukan semua orang. Itu sebab kita kadang-kadang kita pun kena fikir, alah, kita duk mengaji sama. Mengaji di masjid yang sama, ustaz yang sama, kitab yang sama. Pasal apa dia duk reti agama? Aku tak reti-reti ni pasal apa? Mayuridillahu bi khairan, siapa yang Allah hendak kebaikan pada dia, kata Allah bagi faqih dia. Itu sebab Allah bagi dia faqih, bagi dia faham, bagi dia reti tentang agama yang kita tak reti-reti, sebab Allah tidak hendak kebaikan pada kita. Yang Allah hendak kebaikan dia, dia bagi faham dia tentang agama, reti dia tentang agama. Dia belajar, dia tahu dia amal. Dia belajar, dia tahu dia amal. Dia belajar, dia tahu dia amal. Ha, dia Allah nak kebaikan, tapi Allah nak tak mau kebaikan, dia tak bagi faham. Tak reti-reti. Sedangkan pasal apa kita duk mengaji di masjid yang sama, kitab yang sama, ustaz yang sama. Pasal apa dia reti, aku tak reti? Adakah Allah dia mau kebaikan pada aku sehingga Allah bagi dia reti, aku tak reti-reti? Yufaqihu fiddin. Nabi kata, aku akan faqih kamu tentang agama. Bukan senang tuan-tuan nak bagi faham tentang agama. Ada petua dia bagi nak dapat ilmu. Kita duduk mengaji dulu. Dia kata, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbiuka bitafsir bibayanin. Akhi lan tanalal ilma, dia kata, wahai saudaraku, sekali-kali kamu tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara, dia kata. Sa'umbika bitafsir bibayanin, aku akan terang kamu dengan secara detail apa dia 6 perkara tu. Adalah 6 perkara pada kita nak dapat ilmu. Yang pertama dia kata, zakaun. Nak dapat ilmu kita mesti ada kecerdikan. Memang Allah anugerah kita ni kecerdikan ni lain-lain semua. Tak sama, ada orang sekali dengar dia boleh tangkap. Ada orang kena baca 2 kali. Ada kena 3 kali. Ada kena baca berkali-kali. Kita kena nilai diri kita, kecerdikan kita tu takat mana. Zakaun, cerdik. Itu sebab nak dapat ilmu mesti ada kecerdikan. Kita kena nilai diri kita. Orang bodoh tak boleh dapat ilmu. Cerdik. Yang kedua kita, wahirsun. Hirsun. Mana orang yang tamak akan ilmu. Tamak akan ilmu. Tak cukup kuliah 2, nak main kuliah asar pula. Tak asar, main kuliah maghrib pula. Maghrib main isyak pula. Subuh pula. Duha pula. Besok main pula ustaz lain. Dia main. Tamak, tamak. Habis kita ni nak main tasawuf pula. Tasawuf nak main fiqah pula. Fiqah nak sirah pula. Sirah tak nak main tafsir pula. Tafsir nak main hadis pula. Dia tamak. Nak ilmu. Nak ilmu. Nak ilmu. Bila kita ada tamak akan ilmu, itu syarat nak dapat ilmu. Dia tu dia boleh cukup. Ay, cukuplah aku ngaji seminggu sekali ya. Tak, tak cukup. Mesti tamak. Nak ilmu. Nak ilmu. Baru dapat ilmu. Yang ketiga kita, wajtihadun. Mesti bersungguh-sungguh. Sungguh. Berkitab. Ada buku tulis. Bahawa tak ada kita rakam. Sungguh balik, dengar balik, baca balik. Atau sungguh. Main tu memang nak mengaji. Dengar sungguh-sungguh.
bersungguh. Kalau tak bersungguh macam mana dapat? Ijhad wala taksal wala takuna ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal, jangan bermalih-malih, dia kata. Fanadamatul uqba liman yatakasal, maka akan penyesalanlah bagi orang-orang yang bermalih-malih. Menyesai kita orang yang malih-malih, menyesai. Kita ngaji sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah menengah, kita tak lulus, menyesai kita. Tengok kawan aku belajar sungguh-sungguh, dia dapat apa ni, kerja baik. Ha. Aku ni menyesai, taklah guna lah. Menyesai. Itu macam besok di akhirat besok. Kalau kita tak menjadi hamba kepada Allah sungguh-sungguh, taat kepada Allah, menyesai, taklah guna lah. Menangis air mata, darah pun tak jadi apa lah di akhirat besok. Masa ni nak menangis. Bersungguh. Wadirhamun ni kata. Yang keempat adalah duit. Sama ada ni nak ngaji nak duit, kita nak main nak main masjid ni nak ada minyak. Ha? Ha, kita nak beli kitab, kalau kita ni pergi belajar hantar anak kita nak ada yuran, nak pergi luar negara nak beli tiket semua, ada duit baru kita boleh ada ilmu. Tak ada percuma-percuma lah ni lah. Yang kelima dia kata wasuhbatul ustazi, naklah kamu berkawan dengan ustaz, dengan alim ulama. Berkawan. Ha, sebab kita berkawan dengan ulama ni, dia boleh tegur kita, kita boleh bertanya masalah dengan dia. Orang nak tahu kita nak jenis apa, kita tengok kawan kita siapa. Ha, tengok kawan kita siapa. Tell me who is your friend, I know who are you, kata orang putih kita. Ha. Hang habaq kat aku siapa kawan hang, aku tahulah. Siapa kawan hang, perompak, hang perompak lah. Siapa kawan hang, hang kaki minum ketum, hang minum ketum lah. Siapa kawan hang, ha. Kalau siapa kawan hang, tok guru, ha. Siapa kawan hang, orang kaki masjid, ha. Kawan, kawan. Yang keenam dia kata, ah, ini yang payah sikit kita terima ni. Dia kata watulu zaman, waktu yang panjang. Nak dapat ilmu ni bukan boleh sehari dua, baru ngaji seminggu dua, oh kita dah fed up dah, aduh aku cemuh dah, tak dapat-dapat dah. Watulu zaman, pergi tanya Tok Guru, dia mengaji berapa lama? 10 tahun tak balik-balik. 15 tahun duduk Mekah tak balik-balik. 20 tahun duduk Mekah balik. Waktu masa yang panjang nak dapat ilmu, bukan waktu yang singkat. Panjang waktu dia. Ni dia 6 syarat nak dapat ilmu. Barulah orang tu dapat ilmu. Dan ilmu pula, ilmu jenis apa? Tu yang Nabi ajar kita doa apa dia? Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Nabi ajar kita, ya Allah, aku berlindung padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Bila Nabi ajar kita minta lindung pada ilmu yang tidak bermanfaat, sudah pasti ada orang yang mengajar ilmu yang tidak bermanfaat. Itu sebab kita nak mengaji ilmu-ilmu yang manfaat. Manfaat kita dunia, manfaat kita di akhirat. Itu sebab Nabi kata, man arada dunia fa'alaihi bil almi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil almi, wa man arada huma fa'alaihi bil almi. Barang siapa nak kebangin dunia, dia mesti ada ilmu tentang dunia. Siapa nak bahagia di akhirat, dia mesti ada ilmu tentang akhirat. Barang siapa nak bahagia di dunia akhirat, dia mesti ada ilmu dunia akhirat. Ada ilmu. Ilmu yang manfaat. Jangan mengaji ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang kita nak, makin lama kita belajar, makin kita hampir kepada Allah, takarub kepada Allah, makin taat kepada Allah, makin banyak ibadah kita, makin menebai iman dan takwa kita. Ini bukannya ilmu kita ngajar, makin bertambah, makin jauh. Tak ada rasa apa. Macam cucu-cucu ayat lah, iklaniyah, tak membekas langsung. Nabi bersabda, man izdada ilman lam yazdad lahu huda min Allah illa bu'da min Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, kata Nabi, bertambah ilmu, walam yazdad hudan min Allah,
Tetapi hidayah, petunjuk pada Allah tidak bertambah, kata Nabi. Illa bu'da minallah. Dia akan jauh daripada Allah Ta'ala. Ilmu bertambah, bila petunjuk tidak bertambah, dia akan jauh daripada Allah Ta'ala. Bertambah ilmu, main mengaji sini lagi, ambil pasnawi P pula, ambil apa ni, apa diploma, ambil BA, ambil master, PhD, pi luar negara. Ilmu bertambah. Bila ilmu ada doktor, ada PhD sampai luar negara, ilmu dia, tetapi petunjuk hidayah tidak bertambah, dia akan jauh pada Allah. Bukan dia takarub kepada Allah, dekat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, makin jauh daripada Allah Ta'ala. Kita hendak bila ilmu bertambah, petunjuk hidayah bertambah, kita akan hampir takarub kepada Allah. Banyak kita duduk mengaji dulu lagu tu lah. Main satu senawi pakai jubah serban, ha, elok ngaji. Main naik dua senawi, tanggai jubah. Naik ilmu bertambah, naik dua senawi, jubah habislah, serban habislah, ha. Main tiga senawi bertambah. Dulu jubah tak ada, kopiah ada. Tiga senawi, kopiah tak ada lah, apa tak ada lah. Main empat senawi habis, pakai jean t-shirt lah. Ilmu bertambah, tapi makin jauh pada Allah, sebab petunjuk hidayah tidak bertambah. Kita jadi lagu tu lah. Kita bertambah ilmu, habis kitab ni, kitab tu pula, main ustaz ni, ustaz tu pula, ustaz ni tu, ilmu tak. Tetapi kita lagu tu lah, tidak ada perubahan kepada diri kita. Kita boleh merasa diri kita ni ada nak bertambah ilmu, ada nak bertambah iman kita, ada bertambah nak takwa kita. Adakah kita takarub kepada Allah, bertambah ke tak? Kita akan rasa. Takkan kita tak dapat rasa? Itu yang kita nak. Ilmu bertambah, petunjuk hidayah bertambah. Itu sebab kita makin jelas, ha? Makin bertambah ilmu, makin jelas, makin nampak, makin nyata. Oh, ini sebenarnya kita ini memang terhijab. Kita tasawur Islam tu lagu mana? Kita terhijab. Kita terhijab, tak nampak, tak nampak. Bila main mengaji ni, Allah buka sikit. Main mengaji, Allah buka. Main mengaji, Allah buka. Allah buka, Allah buka. Oh, ini yang dikatakan Islam. Nampak? Main mengaji lah. Tapi kita duduk mengaji, duduk gelap, duduk gelap. Tak nampak, tak nampak, gelap lagi. Mungkin petunjuk hidayah Allah tak bertambah pada kita. Yang kita dapat bertambah tu, main mengaji tu Allah buka. Hijab tu, hijab yang mendinding kita tak nampak. Apa yang dikatakan Islam? Tak nampak. Dia tutup. Bila kita mengaji, dia buka, dia buka, dia buka. Baru jelas. Oh, ini yang dikatakan Islam. Sebab kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah bagi faham kita kepada agama. Kita ni pada adatnya kita tak lama dah. Pada adatnya lah. Berapa lama lagi hidup kita dalam dunia ni? Cukup keamalan kita ni, persiapan yang kita buat untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kita hari ini, tuan-tuan ada anak, saya pun ada anak. Saya takut tuan-tuan dengan keadaan yang ada hari ini, bila kajian demi kajian yang dilakukan oleh beberapa pihak menunjukkan keadaan yang berlaku kepada umat Islam dalam Malaysia. Ini saya nak baca untuk renungan kita bersama lah. Kajian daripada TV, pelajar pondok, pelajar universiti, daripada Mahkamah Syariah, Pejabat Agama. Dia buat kajian bagaimana keadaan umat Islam dalam negara kita. Kita kena fikir bersama. Dalam keadaan kita duduk mengaji ni, dalam keadaan kita duduk sambut Maulidur Rasul, banyak perkembangan-perkembangan Islam yang kita buat. Inilah keadaan umat Islam di Malaysia. Kita tengok bersama. Assalamualaikum. Dia kata, saya paparkan statistik berkenaan umat Islam di Malaysia untuk renungan kita bersama. Yang pertama, dia kata 50% saja umat Islam di Malaysia memiliki Al-Quran di rumah
dan hanya 5% membacanya dan 1% lagi membaca tafsirannya. Bayangkan dalam 100% umat Islam, 50% umat Islam tu ada Quran di rumah dia. Tuan-tuan ada Quran di rumah tak? Yang ada 50% Quran di rumah tu, hanya 5% saja yang membacanya. Yang baca tu pun hanya 1% saja baca Quran dengan tafsirannya. 1% saja. Ni umat Islam di Malaysia. Maknanya ada lagi umat Islam di Malaysia yang tidak ada Quran di rumahnya. Ini dikaji di Malaysia, kita banding luar negara. Yang Nabi kata, wala taj'al buyutaka kubur. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Bila kita tak baca Quran di rumah, hang jadikan rumah sebagai kubur. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata, 80% umat Islam memiliki Astro decoder dan hanya 5% menonton Astro Oasis. Astro Oasis ni ada program agama. 5% ya. 80% tu ada, hanya 5% tengok Astro Oasis. Yang lain tak tengok program-program agama. Yang ketiga, 70% umat Islam tertarik dengan perkara yang membawa kepada karnival atau unsur yang membawa kepada hiburan. 70% umat Islam negara kita ini suka benda-benda yang karnival, benda-benda yang apa ni, benda-benda hiburan. Dalam kajian dikata Malaysia termasuk sebuah 10 buah negara dalam dunia yang banyak berhibur. 10 dalam dunia. Tuan-tuan tengok di Amerika, negara yang besar, banyak hiburan. Negara dia, dia buat anugerah American Grammy Award setahun sekali ya. Tahun sekali. Malaysia anugerah bintang popular berita harian, anugerah bintang popular era, anugerah bintang popular ini, macam-macam. Okey, anugerah. Tambahlah ni kuputih-kuputih pula jadi di penajar. Mentor kuputih juga. Gegar Wakansa kuputih juga. Yang keempat, 50% menyokong program seperti Akademik Fantasia, Tom Tombak, Mentor, Gegar Waganza, lagi apa? Otai Masih Berbisa, apa lagi? Dan sebagainya. 50% menyokong program-program hiburan. Yang kelima, hanya 10% umat Islam dari satu taman perumahan yang membantu masjid atau surau di sebuah kawasan. 10% ya. Dulu satu taman tak nak surau, nak surau. Bila ada surau, hanya 10% yang bantu surau. Hanya 10% yang bantu masjid di sebuah taman kampung. Hanya 10% saja yang ambil berat tentang masjid. Yang keenam, hanya 20% yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama. 20% saja yang hantar anak sekolah agama. Yang lain tak yakin dengan sekolah agama. Orang dulu kata jangan hantar anak di kata sekolah atap, nanti terterap, dia kata hantar dia lain. Lupa betul. Saya dulu kerja Mahkamah Syariah Perak 10 tahun. Saya berhenti ya. Ada seorang pensyarah universiti, dia ada PhD. Satu hari jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya duduk, doktor, kawan saya bertanya ni, doktor, pensyarah universiti sekian-sekian, kata. Oh, saya duduk, doktor, apa yang boleh saya bantu? Dia habak dengan saya, Ustaz, tolonglah Ustaz, dia kata. Anak saya sudah murtad. Saya dah pi Jawi, Jawi tak boleh tolong anak saya. Saya pi
Jaiz tolong anak saya. Saya datanglah ke Mahkamah Syariah Perak. Kok boleh tolong menyamakan akidah anak saya. Saya kata kalau Jaiz tak boleh tolong, Jawi tak tolong, apalah yang ada upaya saya nak tolong doktor. Saya kata anak doktor belajar mana? Anak saya kata belajar di UIA. Pakai jubah, pakai tudung labuh, dia kata. Bila dia berkawan dengan seorang pelajar Kristian ni, dia kata, buka jubah, buka tudung, tak mau baliklah rumah saya. Dulu dia belajar mana? Belajar sekolah agama. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Yang punya basic asas daripada sekolah rendah agama, sekolah menengah agama, masuk UIA pun boleh murtad. Punya asas agama yang kuat pun boleh murtad. Bayangkan anak-anak kita, remaja-remaja hari ini yang tidak ada asas langsung, bolehkah dia selamat dengan keadaan yang ada hari ini? Menangis dia, saya nak tolong lagu mana? Anak sulung dia punya asas agama boleh murtad. Tu yang saya memang saya juga punya anak. Adakah kami selamat dengan suasana yang ada hari ini? Ini masalah murtad ni bukan main-main. Ela ni pun saya heran, tuan-tuan. Orang ingat tukar agama macam tukar baju daripada badan dia. Seorang ada kakak main. Umur dalam kurang 30-an main jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz sila duduk ke apa sampai mantu. Ustaz, saya nak murtad, dia kata. Senang-senang cakap lah. Itu dulu tu kan, dulu saya kerja, lani tak tahu. Tapi dia India Muslim lah. Saya pun cerita dia risiko murtad ni lagu mana dalam Islam. Nak menakut-nakutkan dia. Saya cerita dalam Islam, kata nak masuk Islam kena fikir, masuk Islam kena masuk Islam. Tapi keluar Islam, Nabi kata man baddala dinu faqtuluh. Bila hang ni kata dah masuk Islam, hang keluar Islam, hang kena pancung, nak takutkan dia. Tak apa, saya nasihat dia balik. Saya tak tahu tuan-tuan, itulah tanggungjawab kita dah lepas lah, nasihat dia, menakut-nakutkan dia, dia murtad tidak, kita tak tahu tuan-tuan. Tapi itulah keadaan yang ada. Bayangkan kalaulah pelajar ini yang punya asas agama yang kukuh pun boleh murtad, bayangkan orang yang tidak punya asas agama. Itu yang kita tahu. Yang tak tahu, kita tak tahu. Tuan, itulah. 20% saja yang hantar anak sekolah agama. Kemudian yang ketujuh, 80% remaja hari ini tidak reti atau tidak pandai mengaji. Ada kata masuk anak-anak kita, 80% tak tahu mengaji. Yang ke-8, 90% remaja atau kaum wanita suka berseluar panjang dan memakai t-shirt. Inilah trend sekarang. 90% remaja perempuan hari ini suka pakai t-shirt, pakai seluar. Elok pakai tudung lah, pakai dengan pendek. Ini yang Nabi kata, akhir zaman orang berbaju tapi telanjang. Tambah pula zaman ni ada pakai seluar, nampak sependah, minta maaf lah. Kadang-kadang kita rasa malu. Saya pergi queue, pergi jabatan mana tu, isi saya, Allah, orang-orang lain tu gelak-gelak, sependah merah ini sependah. Isi saya pergi tengok ni, dek, malu kau orang dek ni, mau malu. Kita jadi malu. Dia apa, tak rasa apa. Tegur tu, dek, tolong dek, malu kau orang dek, orang tu tengok. Ni 90% hari ni suka pakai seluar. Seluar tak apalah, seluar yang elok, tak nak nampak orang yang longgak tak apa. Ni ketat. Ada kata masuk anak-anak kita. Yang ke-9, ini 9 tuan-tuan. 80% pasangan baru yang belum berkahwin akan menonton wayang setiap bulan di panggung wayang. Ada lagi panggung wayang kan? Dulu ada panggung wayang kan? Ni tak tahu ada. Ada 80% pasangan. Tengok anak-anak kita, yang dah bertunang ke apa, belum berkahwin, 80% tiap-tiap bulan pergi tengok wayang.
Bukan tengok wayang cerita Melayu. Cerita Melayu orang ramai, dia tengok cerita cerita Hindu. Hindu ni Hindu je tengok, Melayu tak tengok. Dia pergi tengok cerita tu Hindu, orang tak ramai kata, orang tak nampak kita. Ni belum nikah ke? Kalau dah nikah tak apa. Yang ke 10 dia kata, 95% umat Islam tidak pernah mencari atau pergi ke kelas mengaji untuk mendalami ilmu agama Islam itu sendiri. Ni yang ramai ni, 95% lagi itu yang tak mau datang mengaji. Ni yang ramai ni, yang kita jangan bangga ni, 95% lagi tak mau datang mengaji. Saya dulu masa jadi guru dakwah Jabatan Agama Islam Perak dulu, saya cadang inilah. Saya cadang kita duk mengajak di masjid di surau ni, ini orang memang dah nak faham Islam lah, memang nak Islam. Nu, yang tak main datang masjid tu, macam mana cara kita nak menyampaikan Islam pada mereka? Kita kena fikir. Kita duk mengajak surau masjid, ini memang orang nak Islam lah, yang faham lah. Nu, yang tak mau datang, macam mana kita nak menjadi Islam pada mereka yang tak mau datang masjid? Ni Hasan Al-Banna Asyahid dulu buat depa, dia pergi ke kelab malam. Dia pergi kelab malam, dia tak cakap banyak. Minta tokey dia, tokey aku nak cakap sekejap boleh-boleh. Cakap sekejap ya. Dia baca ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah datang ayat tu dia baca. Datang ayat tu dia balik. Atau balik. Sehingga satu hari dia tak main, orang jadi ketagih pula. Tokey kata, mana tu ustaz tu datang, tak datang. Bila tak datang ustaz tu, yang GRO ni, yang jahat ni, pergi cari tempat dia kuliah. Daripada tak menutup orang lama-lama nisab. Dia pergi, kita kena pergi. Saya cadang rumah agama kena pergi tempat-tempat, rumah urun ke, rumah pelacok, kena pergi. Sebab sebenarnya banyak kajian kata, mereka tu memang nak isap, tapi nak pergi jumpa agama, mereka malu. Kita pergi. Tapi kena pergi ni, saya kata tak boleh sorang-sorang lah. Sorang-sorang saya pergi, hancur saya. Saya kata nak pergi pun kena pilih orang juga lah. Takut 5 orang pergi, 2, 3 yang tinggal dalam, 2 yang keluar, 3 yang dalam. Itu kena pilih-pilih orang juga, kata. Kita kena pergi. AJK Masjid kena fikir juga, macam mana ni orang tak boleh datang ni. Macam mana? Fikir. Baik. Seterusnya, 9, ini mungkin kena pada orang lelaki lah. Ini perempuan tak ada. 95% wali kepada pengantin perempuan tidak tahu syarat-syarat sah mewalikan anak mereka, dan 99% bapa menyerahkan pernikahan anak mereka berwalikan kepada imam. Tuan-tuan, anak kita, tuan-tuan, anak kita, kita wali mujbir. Kalau kita tak nikahkan anak, tak sah anak, wali mujbir, boleh paksa anak. Anak kita, siapa suruh orang lain menikahkan anak kita? Ha, sudah-sudahlah akan datang anak aku, aku yang mesti angkat nikah dia. Ada setengah ulama kata pula, kalau kita serahkan pada apa tu imam nikah, kita ada. Kalau kita ada, apa siapa serah ke orang? Kita ada. Ada setengah ulama kata tak sah nikah tau. Setengah ulama lah. Tu sebab kalau kita nak serah tu imam nikah, kita kena pi turun. Pi tempat lain, jangan ada dalam majlis. Kita ada dalam majlis tu. Kita wali dia. Pasal apa suruh tu imam tu nikah dia? Ha, sudah-sudah kan datang, kita mesti menikah anak kita. Jangan bagi orang lain. Ini masalahnya kita pula ketak nak nikah. Yang nak nikah tu pengantin tu. Kita pula ketak. Aku nikah. Kita pula ketak. Kita nak nikah. Patut pengantin yang ketak, bukan kita. Kita jadi ketak tu masalahnya. Yang sudah-sudah akan datang, kita mesti menikahkan anak kita. Wali. Kita wali. Mujbir. Boleh paksa anak. Jangan salah-salah. Tok Imam lah. Tok Imam datang tonyok-tonyok ya. Kita tanya. Ini bagi pula Tok Imam nikah anak kita. Siapa? Anak kita. Ni 99% serah pada Tok Imam nikahkan. Kedua-belah, 100% anak-anak Islam bawah 12 tahun cenderung kepada kartun seperti Ultraman, Mask Rider, Digimon, Pokemon, Kepala Bapak Mon dan banyak lagi kartun seperti ini. 100% dia kata anak-anak kita, tuan-tuan, cenderung menengok yang mana kartun ini
unsur yang merosakkan minda. Kena kontrol sikitlah. Yang ketiga belah, 50% umat Islam adalah kaki botol dan minum arak. Dalam keadaan lain pun, dia kata 50% masih kaki botol dan kaki arak. 50% pasangan yang telah berkahwin dan mempunyai anak mengaku mempunyai hubungan sulit dengan perempuan lain dan mempunyai tabiat melanggan pelacok. 50% makcik orang yang dah kahwin ada anak masih ada hubungan sulit dengan perempuan, masih melanggan pelacok. 50% umat Islam. Masuk suami kita kah? Na'udzubillah, minta-minta janganlah. 90% cenderung kepada keduniaan dengan ingin memiliki rumah besar, kereta mewah dan juga duit yang banyak. Ini hubud dunia. 90% memang nak rumah besar, nak duit. Hanya 30% umat Islam lelaki menunaikan solat Jumaat pada setiap minggu. Yang ramai-ramai Jumaat tu hanya 30% saja. 70% tidak menunaikan solat Jumaat. 3% umat Islam menunaikan solat subuh. 3% berjemaah di masjid atau surau setiap hari. Hanya 3% saja yang datang solat berjemaah subuh. Subuh itu sebab Islam lemah. Kalau cuma subuh boleh macam Jumaat, kita kembali kekuatan. Yahudi takut dengan kita, musuh Islam takut. Tapi 3% mereka goyang kaki. 90% umat Islam tidak ambil tahu tentang soal kejiranan dan konsep tidak suka jaga tepi kain orang. 10% umat Islam akan membantu saudaranya yang lain terutama dalam soal duit. Hanya 10% umat Islam akan membantu saudaranya bab duit. 10% yang dibantu, lain tak membantu. Dan hanya 1% umat Islam mengetahui sifat 20 dan ilmu ketuhanan, ma'rifatullah dia kata. Hanya 1% saja. Ramai lagi yang tidak tahu tentang sifat ketuhanan. Akhirnya 90% umat Islam percaya, faham, berkehendak, terikut-ikut kepada benda yang tahyul, pelindung diri, pelaris bisnes, tarik duit, seri muka, kebahagiaan rumah tangga, santau, pukau dan semua elemen yang menjurus kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. 90% adakah termasuk kita yang 90% ini yang masih percaya kepada syirik tahlul? Semua statistik adalah dari perangkaan JAIM, JAIS, sekolah pondok, stesen TV, mahkamah syariah, kementerian pelajaran dan kementerian perpaduan penduduk. Ini kajian tentang umat Islam dalam negara kita yang kita rasa kita bangga hari ini, tentang kuliah pun banyak, kita ada masjid, kita sambutan. Inilah keadaan umat Islam yang ada dan penuh mencabar kepada anak-anak kita khususnya pada masa akan datang. Mudah-mudahan dengan sedikit pendedahan kajian ini akan dapat menyedarkan kita betapa kerja kita cukup banyaklah ni. Jangan kerja dakwah ini kepada kami ya. Dah kita semua bertanggungjawab. Balighu anni walau ayah. Nabi kita sampai padaku walau satu ayat. Tang mana yang kita reti, tegurlah, bagi tahu kat orang. Jangan tunggu tuan-tuan nak ada sijil baru nak tegur orang. Jangan tuan-tuan nak tahu digelar ustaz dak. Mana yang kita tahu, mana yang kita reti, habaklah kat orang, tegurlah tuan-tuan demi kebaikan kita bersama. Inilah tuan-tuan saya baca hari ini bukan apa untuk pengetahuan kita semua. Inilah besarnya tanggungjawab kita dalam era globalisasi hari ini yang cukup mencabar hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat untuk kita bersama. Jadi sama-sama kita ambil tanggungjawab. Dan akhirnya saya nak baca ayat Allah dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa. Naklah kamu takuti, kata Allah, naklah kamu bimbangi setelah kamu tinggal sebab kamu besok zuriat yang lemah, lemah sudut akidahnya, lemah sudut akhlaknya, lemah sudut pegangannya, lemah segala-galanya lemah. Hendaklah kamu takut, kamu bimbanglah, kata Allah, kalau kamu tinggalkan besok zuriat-zuriat yang lemah segala-galanya. Apa akan jadi kepada kita kalau ketinggalan anak-anak cucu cicit kita yang lemah segala-galanya? Harapnya akan mengirimkan pahala kepada kita dalam kubur, tetapi mereka akan mengirimkan bara api neraka kepada kita. Marilah sama-sama kita menyedari hakikat betapa besar tanggungjawab kita dalam suasana yang ada hari ini. Dan kitalah yang akan merubah. Kalau kita yang ada kepahaman Islam sikit tak nak merubah suasana, siapa lagi yang kita nak harapkan? Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat ada manfaat untuk kita, dapat mengetuk pintu hati kita untuk sama-sama saya dan tuan-tuan bertanggungjawab
dengan suasana yang ada hari ini untuk menyelamatkan anak dan cucu kita pada masa akan datang. Jadi sekali itu terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid yang beri ruang kepada saya untuk memberi tazkirah kepada kuliah dua. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Jadi sekali itu aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina muslimat innahu al-ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala anhu alamin. Alhamdulillah bil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an turzuqana iman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an turzuqana iman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an turzuqana iman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika syahdu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sallallahu 'alaihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.